wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusani fi hadhal kitab والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita masih lanjut terkait dengan mimpi dan yang terkait dengannya. Wa fi riwayatin wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Wanhu aydun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ro'ani fil manami fa sayaruni fil yaqdhati aw ka'annama ro'ani fil yaqdhati la yatamassalu syaitanu bi. Mutafaqun alaih. Niki di ringkasan hadis yang sebelum ini bahwa wa fi riwayatin orang yang paling jujur di antara kalian di dalam mimpinya atau yang paling benar di dalam mimpinya, maka dia yang paling benar di dalam memberitakan satu cerita. Jadi orang yang paling benar di dalam mimpinya itu pasti ceritanya juga benar. Tapi nak wong iku goro waliane, wong nak sering goro, mimpi ini goro. Nak wong sering jujur, mimpi ini jujur. Mimpi ini ku ya enten jujur, enten goro. Tergantung kelakoni bendinoni. Makanya nak enten wong ngipi ngini-ngini-ngini, ya enggak serta-merta kita percaya. Nah, wong ini kukulina ini memang jujur, gak pernah bujur. Maka hampir bisa dipastikan mimpinya itu adalah benar adanya. Ini ku sing pertama. Wan Abu Hurairah tadi, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku ketika terbangun. Atau seolah-olah dia melihatku di
di dalam posisi bangun. Karena la yatamatsalu syaitonu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Nabi ini ngoten. Setan niku mboten saged nyerupani Kanjeng Nabi. Makane sapa wong ngipi meruh Kanjeng Nabi, maka pasti dia akan melihat Nabi di dalam keadaan melek. Niki terjemahan itu mriki fil yaqdzun bi fathil qaf qala Syekh Akmaluddin fi syarhil masyariq wa binisbati ila ikhbari bil ghaib yaqulu bashran bi ru'yatihim iyyahu alaihi salatu wassalam yaumal qiyamati wa huwa ta'wiluhu. Niki nek Syekh Akmaluddin di dalam kitab syarah Syarhul Masyariq niki nopo, bahwa ini adalah satu kabar yang gaib, kabar gembira diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mimpi bertemu Nabi, maka pasti dia akan bertemu dengan beliau yaumal kiamat, pada hari kiamat. Artinya melek niku, nak dino kiamat niku melek. Artinya nopo, saat niki awake dhewe merem kabeh. Artinya nopo, teng donya niki kabeh niki mboten sesungguhnya, bukan kejadian sesungguhnya. Makanya teng Quran wa mal hayatu dunya illa laibun walahun. Niki di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Hidup yang sesungguhnya besok di akhirat. Niki bujuk-bujukan kabeh teng donya niki. Imitasi sing asli besok tenggene akhirat. Makanya merem kabeh sak niki. Mungkin melek teng akhirat. Masyaallah. Lah sapa wong ngimpi ketemu Nabi di dunia ini, nanti di akhirat akan berjumpa dengan Nabi. Auka'anna maro'ani, atau seolah-olah dia melihatku di dalam posisi terbangun. Jadi seolah-olah melihat Nabi. Niku di Nabi sendiri menyampaikan begitu. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi, seolah-olah berjumpa dengan Nabi secara langsung. Wallahu a'lam. Niki enten wong, kula ora pernah ya. Niki pi ketemu Nabi ini salaman kali Nabi. Niki jari ini wong lho nggih. Sing pengalaman ngoten niku. Seolah-olah melihatku di dalam posisi melek, dalam posisi bangun. Dan ini begitu tangi ini, tangannya diambu wangi ya. Tangannya ini diambu wangi sampai berhari-hari Pak. Tapi ngoten, begitu diceritakan mimpi itu, ini kok anu wangi ini saya hilang. Cerita nenek saya hilang, akhirnya entek. Niku cirose nggih wonten niku. Masyaallah. Karena apa? Setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi begitu. Makanya masyaallah. Dan rata-rata memang orang mimpi ketemu Nabi itu pada posisi puncak amal soleh, pada posisi puncak melakukan amal soleh, rata-rata begitu. Nah niku makane masya Allah, insya Allah nak wong-wong ngoten niku nak teng donya pun ketemu kalau anjing Nabi, fasayaroni kata Nabi, nanti di akhirat akan melihat
aku akan berjumpa dengan aku Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a hatukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya min Allah taala. Wa yahmadillaha 'alaiha wa yuhaddits biha. Wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa may yuhibbu. Wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yaqrahu fa inna ma hiya min asy-syaitan wa yasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa inna la tadurruhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau Abu Sa'id al-Khudri mendengar terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian mimpinya tadi menyenangkan, maka sesungguhnya itu dari Allah. Jadi mimpi yang baik ya. Dia suka terhadap mimpi itu, maka sesungguhnya itu dari Allah. Falyahmadillah, memujilah kalian pada Allah. Walyuhadits biha, pujilah Allah. Otomatis nak mimpi ape jenengan ucapne alhamdulillah. Tangi alhamdulillah. Mimpi ape. Terus ceritakno karo wong sing mbok percaya. Jadi sunnah diceritakan kepada orang yang dipercaya. Nggih, aja diceritakne wong sing gak dipercaya. Dibedhek niku mengke angkane. Nyenye sampe ngene nyeritane mimpi walaupun apik walaupun elek niku masyaallah. Tapi nggih pun ngeten iki setan aja masyaallah. Di dalam riwayat yang lain, fala yuhdis biha illa may yuhibbu. Jangan engkau ceritakan kecuali kepada orang yang dipercaya. Apabila kamu mimpi selain itu, yakni mimpi yang kamu tidak suka, maka sesungguhnya itu adalah dari syaitan. Maka mintalah perlindungan akan kejahatan syaitan. Jadi nak mimpi elek, tangi maca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. Tangi terus maca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus jangan engkau ceritakan mimpi itu kepada siapapun. Nek mimpi elek aja diceritakne kepada siapapun. Karena sesungguhnya mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kamu. Makanya jangan khawatir pak, iku mung impen, nggih, tidak akan membahayakan kamu. Makanya nggak usah diceritakan pada orang lain. Bahwa manfaat mudharat itu dari Allah. Walaupun seluruh dunia mau memberi mudharat pada kamu, tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Walaupun seluruh dunia mau memberi manfaat pada kamu, tidak bisa memberi manfaat kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Pena telah diangkat, tinta telah kering. Makanya mboten sah risau, mboten sah galau nak ngimpi elek. Mimpi elek kadang-kadang rego kelakuane dhewe. Nggih. Napa? Nyun sewu. Kenapa kita mimpi buruk?
Kadang-kadang itu karena penyakit pada diri kita sendiri. Apa penyakitnya? Sangka buruk. Wong niku nak kulino sangka buruk, akhirnya terbawa dalam mimpi. Sangka buruk karo wong lho. Cucu yang ngimpinnya ngimpi elek. Makane jenengan arep turu niku sapa wae sing berbuat salah langsung dimaafkan sebelum tidur. Sapa wae sing sampean utangi ya apa mah? Ya bayar nek. Tak pikir digratis no. Gini, betul ni. Nanti gratisnya lu HP. Betul, seorang-orang ini betul ni. Makanya sebelum tidur maafkan semua yang berbuat salah kepada sampean yang sengaja maupun tidak sengaja. Nih betul. Orang ni kebenar mawon. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-ru'ya salihah ar-ru'ya salihatu wa fil ru'ya ar-ru'ya hasanatu minallah wa hulmu minasyaitan fa man ra'a syai'an yakrahu fa yanfuth min shimalihi salasan wa yata'awwad minasyaitan fa innaha la tadurruhu mutafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu adalah dari Allah. Wal hulmu minasyaiton, sedangkan niki Pak hulmu niki itu adalah dari syaiton. Napa Pak hulmu niku mimpi basah itu bukan mimpi baik ya. Mau dikira mimpi baik mimpi basah. Masyaallah. Ngira mimpi basah karo bintang film, waduh, itu bukan baik, ngawur ngawur, dikira mimpi baik. Oh, dengkulmu itu ikhtilam. Mimpi basah itu termasuk dari syaitan, itu setan itu. Dikira bonus ini. Ajun ajun. Ya insyaallah itu dari setan. Demikian juga barang siapa yang mimpi sesuatu yang kamu tidak suka, maka tiuplah ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri meniup 3 kali dan mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, sesungguhnya mimpi itu tidak membahayakan kamu. Misalkan ngimpi lopo nggih. Dicaplok boyo. Ngoten mamane. Ngimpi ngoten iku pun langsung mawon ditiup ke sebelah kiri. Kalih maca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ping dulu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ping di sebelah kiri. Niki sunah ngoten. Niki riwayate lurus, sitok di sebul, di sisi tok niku isarah meludah. Boleh di sebul, boleh meludah. Wan Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum ru'ya yaqrahuha fa yabsuq an yasari salasan. Dan ini nak dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat di dalam mimpimu perkara yang kamu tidak suka, maka isyarah meludahlah ke sebelah kiri,
wal yasta'id billah minasyaiton, dan mintalah perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Ngoten nggih. Sebelah kiri. Wa yatahawwal an jambahi an jambahul ladzi kana alaihi, dan pindahlah posisi tidurmu. Nggih, rubahlah posisi tidur. Niki nak mimpi elek, tangi isyarah meludah ke sebelah kiri, terus jenengan rubah posisi tidur. Maune miring anapa sebelah tengen, ganti miring sebelah kiwa, utawa ganti terlentang, misalkan begitu. Pundak atau pindah posisi. Tempatnya tadi di sebelah sini, pindah di sebelah yang lain. Niku ngoten nak ngimpi, masyaallah. Agama Islam perkara ngimpi ya dibahas. Kanjeng Nabi ngoten Pak lengkap. Makanya enggak usah bingung. Kadang-kadang wong niku aduh Pak hati-hati Pak. Ini kadang-kadang juga faktor psikologis. Hati-hati. Wong nak psikologinya lemah itu mudah terhalusinasi. Nak mudah terhalusinasi, biasanya cenderung dia ketika tidur banyak mimpi buruk. Itu karena apa? Psikologinya lemah. Carane ya napa ngeten iki? Ya sudah. Dilatih untuk yakin kepada Allah. Dilatih untuk tawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian dilatih untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran. Wabil khusus di waktu pagi dan petang, itu bacalah doa zikir pagi petang. Ini ku dibaca. Itu membantu untuk menguatkan psikologi seseorang. Pokoknya disibukkan di dalam amal. Wong nak psikologinya lemah, ojo dibiasakno meneng nganggur. Nak nganggur langsung Pak ngalamun Pak. Orang-orang seperti itu disibukkan. Setelah urusan ini itu nanti terus disibukkan. Itu seperti itu. Makanya hati-hati. Ngeten iki sing ahli Pak Hadi ngeten iki. Nah, aku belajar sama beliau. Pun. Wan Abi Asqa Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dhamil firra ayyata'i rajulu ila ghairi abihi au yura aynahu ma lam tara au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Rawi Bukhari. Berikutnya dari Abi Asqa Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebesar-besarnya kebohongan adalah orang yang ngaku-ngaku keturunan seseorang padahal dia bukan ayahnya atau bukan keturunan itu. Niki Pak, sebesar-besarnya kebohongan niku ngaku-ngaku aku lho saat niki lagi heboh keturunan Nabi, waduh kula niku wedi padahal ngaku keturunan Nabi niku lho wedi ora kok bangga upama kula ngaku ngono wedi Pak. Wong kelakuane sik jebat ngene kok aku keturunane Nabi. Oh, po. Masyaallah.
Kulane hati-hati mboten sah bangga-banggakan keturunan. Sampai ditulis ning ngarep, ya Allah, naudzubillah. Ya. Niki bahaya, bahaya. Kita sendiri loh tidak bisa membuktikan, benar tak? Tidak bisa. Kulane kula niki mboten nanu nggih. Mbah-mbah kula niku wakilah. Tapi dari jalur ibu memang enggak bisa menjadi nasab nggih. Dari jalur ibu itu katanya nyambung dengan Sunan Giri. Sunan Giri itu sebetulnya nyambung sampai Rasulullah. Kula rawani ngoten iki. Kula yo ora roh, aku yo ora roh, ora iso membuktikan kok. Nyatane apa sampai tekan Mbah Buyut lho, Mbah Cangga. Niku kula ke atasnya siapa saya sudah enggak tahu. Wah, sampai ada uji DNA barang. Lah apa ngono lho. Astagfirullah, nanti ngomong liane apa. Masih anake Nabi lho. Niku nyun sewu, kalau amalnya enggak soleh itu tidak diakui oleh Nabi. Awake dhewe ngaku tapi Kanjeng Nabi niku orang ngakoni. Kok ngoten nggih teng Quran enten soale. Niku putrane Nabi Nuh. Putrane Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh. Robbi inna bani walakin napa niku wa taqal haq wa anta ahkamul hakim. Robbi innahu min ahli walakin, jadi kurang lebih begini, ya Allah, dia itu anakku ya Allah, tetapi wa taqal haq, tetapi janjimu itu pasti dan engkau adalah hakim yang paling adil. Jadi Allah, apa Nabi Nuh itu ndonga teng Gusti Allah ngoten, ketika anaknya itu sudah mau tenggelam ya, tenggelam. Itu menyesal, ya Allah, anak kula ya Allah. Tapi janji jenengan niku, niku keluarga kula Gusti. Tapi janji jenengan niku pasti dan engkau adalah hakim yang paling adil. Jawabe Gusti Allah napa? Innahu laisa min ahlik. Gusti Allah jawab, itu duduk keluargamu. Soalnya nopo kafir. Ngeten lho Pak. Awak itu ini khawatir ngaku kalau keturunane wali sapa ngoten lho. Lha iya nek engko kalau mbah iku diakoni ora. Nyenye toh dapurmu ngaku-ngaku keturunanku, kelakuanmu gak genah ngono lah, wah wis nyenye awak dhewe. Lah niku lho Pak, dan itu Allah yang membuktikan. Masya Allah, makanya langsung fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau bertanya kepadaku wahai Nuh apa yang engkau tidak harus tahu. Ini rahasianya Allah. Lha ngoten iku lho Pak. Masya Allah. Makanya kula niki ngoten iku nak ngaku-ngaku ngoten iku wedi. Masya Allah. Kadang-kadang wong niku pengin gitu untuk personal branding, bahasanya yang saya ini personal branding, gen brandingnya naik, posisi tawarnya naik, makanya aku diwai embel-embel ngarepe mbuh apa supaya nopo elektabilitasnya naik, tambah nyungsep itu, titenono lah tambah nyungsep. Masya Allah. Tambahin ngarepe apa Pak? Haji ditambahin kiai, ditambahin apa?
Gus. Gak ngerti ditambah ya apa yang ngarep. Astagfirullah. Untuk personal branding. Mulane insya Allah pun gak usah awak dhewe niku golek jeneng nang ngarepe menungso. Percuma golek jeneng ngarepe menungso, Pak. Nggih. Wis ta wong niku lae mau membanggakan diri. Niate wis ngoten niku, siap-siap. Nyungsep-nyungsep. Nggih. Cuma kita ya kalau memang beliau itu memang keturunan orang-orang soleh, kita juga harus menghormati Bapak. Bukan berarti kalau saya ngomong gini akhirnya hilang kita menghormati mereka. Enggak, tetap kita harus hormat. Dan memang Pak, keturunan Nabi Muhammad itu tertulis Pak. Yang mutawatir itu tertulis. Dan termasuk yang terjaga itu memang keturunan-keturunan Nabi. Itu ada tulisannya. Dan bisa dibuktikan dengan catatan sejarahnya. Lengkap. Kalau bukan keturunan Nabi, itu terputus. Terputus. Makanya kalau ada memang dia itu betul-betul keturunan Nabi, maka kita harus hormati beliau. Kenapa? Sebagaimana kita menghormati Kanjeng Nabi. Pak, ono keturunane Nabi tapi bejat kelakuane. Nyun sewu. Enten ngeten iki. Kita, Pak, tetap buat hubungan baik pada mereka, sangka baik pada mereka, dan kita berupaya, Pak, ngajak mereka supaya kembali ke jalannya Nabi. Wajib kita Pak. Supaya apa? Kalau kita mengajak mereka, nanti kita niat untuk menyenangkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu Pak. Makanya bukan berarti anak-anak Nabi, putrunane Nabi itu terus maksum gak diduso mboten. Sing maksum niku Kanjeng Nabi, nah anak turune mboten, tidak ada jaminan itu. Lho Pak, nenggene Quran enten. Napa niku? Innama yuridullahu. Napa itu? Niku napa niku? Liyutahhirakum ahlal baiti liyutahhirakum tathhira. Bahkan keturunan Nabi itu disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Okay. Betul. Ya, itu keturunan Nabi yang dipilih oleh Allah. Tetapi di ayat yang lain tadi juga dijelaskan. Kalau anaknya Nabi, nah, kalau dia itu berbuat salah, ya sudah, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Niku ngoten pun, niku terkait dengan keturunan. Makanya niki bukan hanya perkara keturunan Nabi nggih. Keturunan siapapun, termasuk wingi kula sampai nih, nak mupu anak, jangan dibinkan kepada yang mupu. Sekali lagi, itu adalah kebohongan yang besar. Dibinkan kepada siapa? Ya ayahnya yang sesungguhnya. Kalau enggak tahu, ya saudaranya yang terdekat, yang teridentifikasi. Nak sekedar nyeluk ayah ya apa bapak oleh mawon, sekedar meluk, tapi jangan dibinkan kepada apa namanya orang yang memupu. Itu begitu. La taj'alu adya'akum abna'akum, ayatnya ngoten.
Jangan engkau jadikan anak angkat kamu seperti anak kandung kamu. Au yura ainahu malam taro. Termasuk kebohongan yang besar niku, orang ngimpi tapi cerita jarine ngimpi. Hati-hati ini, Pak. Orang ngipi tapi cerita jarine ngipi. Ngarang cerita, aku ingin ngimpi ketemu Mbah Suro Gento, ngono nang isore wit ini, ngono. Padahal Bu bojok pol wis. Makane nek wong cerita ngipi, Pak, ojo gampang sampean percaya, Pak. Nah, niki Pak hati-hati. Padahal gak ngipi tapi cerita jarine ngipi. Niki termasuk kebohongan yang besar. Kadang nyun sewu, Pak. Ada lagi orang ngipi cerita kepada seseorang. Lah seseorang ini cerita kepada orang lain. Ini sudah orang yang kedua loh ya. Hati-hati dengan begini. Kadang-kadang cerita begini. Niki Masya Allah ojo langsung dipercaya. Hati-hati. Soalnya beritanya sudah tangan kedua. Jojoy gak tangan kedua, sampai ke dia itu sudah tangan ke sepuluh. Nyenye. Wong sing kejadian tenanan sing kita melihat mata saja, ketika tangan ke sepuluh itu sudah beda kok. Kucingnya Pak Karto mati. Neng kono ceritane ngono, Pak. Tekan kene iso Pak Karto mati. Mulane hati-hati ngeten iki. Mulane wis ta, nek nah, berita-berita niku ora sanggumunan, ora sah kagetan. Kula cerita niki ceritane Pak niku. Nah. Niku ngipi ngono. Diceritakne kepada yang bersangkutan bahwa jenengan niku wali. Wah, niku waduh, cerita ngoten, Pak. Padahal mungkin ceritanya enggak seperti itu. Kita enggak tahu. Kita kadung, "Wih, aku wali tenan." Ya memang nah aku memang wali. Jelas nak kula 100% wali insya Allah. Soale nek anak wedo wali nikah barep ku wedok nah jelas wali nggih wali niku nak sing niku wallahu alam boten ngerti. Masyaallah kadang-kadang orang maaf Pak gara-gara mimpi ini orang menjadi halu Pak. Halu apa? Merasa dirinya besar padahal kecil di hadapan Allah. Ini hati-hati. Makanya wingi kun sampai ini Imam Ahmad bin Hambal diwei kasyaf tambah. Bukan nama mimpi, kasyaf. Melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain ketika orang wudhu, yang jatuh dari tetesan airnya dosa apa? Tahu Imam Ahmad diberi kelebihan Allah begitu, tambah doa supaya dihilang. Makanya hati-hati. Yeah. Masya Allah. Pun, ini ku kebohongan yang besar. Yang ketiga, au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul. Niki sing angel neh kebohongan yang besar lagi mengatakan bahwa ini sabda Rasulullah padahal bu. Niki Pak sing abot. Karena apa? Makanya ini penting Pak kita belajar ilmu-ilmu hadis supaya memastikan bahwa itu adalah sabda Rasulullah. Ini pun ulama ikhtilaf Pak. Ikhtilaf. Ikhtilafnya begini. Kalau hadis itu dhaif, itu sabda Rasulullah atau bukan? Ini jadi ikhtilaf. Makanya kalau Imam Bukhari, Imam Muslim hadis itu kalau dhaif
tidak dibuang, Pak, tapi dipisah di dalam satu kitab tersendiri. Imam Bukhari begitu. Karena apa? Bisa jadi itu memang sabda Rasulullah. Kenapa begitu? Nggih, soale nyun sewu pernah kula sampeyan nih. Jadi Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 jutaan hadis, Pak. 1 jutaan kurang lebih di dalam riwayat hadis yang berhasil dihimpun di dalam Kutubus Sittah, kitab yang 6 itu hanya sekitar 60-70 ribu hadis saja. Bayangkan, Pak, itu. Maka ada kemungkinan bahwa hadis-hadis dhaif itu adalah memang dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sing paling penak, Pak, kita itu kalau ceramah itu sing paling penak, kalau kita ndak tahu persis, kita enggak usah mengutip ayat, enggak usah mengutip hadis. Kalau ayat mungkin jelas nih, kita bisa kutip ayatnya. Tapi kalau hadis, ya, kita mengutip hadis, nah ini hati-hati. Kalau pasti ini hadisnya sahih, ya sudah kita sampaikan. Kalau enggak usah, tapi kita ambil matannya saja, itu akan lebih aman. Ya, kalau tidak, ya kita napa namine istighfar mohon ampun kepada Allah sekiranya tadi tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sendiri itu beda. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu cenderung beliau itu ketika mau menulis satu hadis, Abu Bakar itu kok ragu, begitu ragu itu langsung di drop, dibuang. Niku ngoten, niku kalau Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sudah nulis banyak hadis itu, akhirnya dibakar. Kenapa? Karena beliau ada ragu-ragu. Ini benar enggak anu? Artinya mungkin sabdanya itu benar, tapi redaksionalnya mungkin ada yang kurang, ada, akhirnya karena ragu-ragu dibakar. Ini Abu Bakar. Kalau Abu Hurairah lain, semua apa yang dari Nabi ditulis. Dan itu ditulis saat itu. Ya, saat itu. Sehingga apa namanya, beliau menulis semua apa yang didengar, dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dibuang. Makanya sahabat pun berbeda mensikapi terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun mboten mawon sing penak awake dhewe nak ngaji niki nak Riyadhus Shalihin. Ini insya Allah hadis-hadisnya sudah otentik, atau minim Bukhari Muslim itu hadis-hadisnya sudah otentik. Tapi ingat, kita juga tidak menafikan hadis dhaif. Kalau dinafikan hadis dhaif disejajarkan dengan hadis yang maudhu', itu bahaya. Karena apa? Bisa jadi kita mengingkari sabdanya Nabi. Resikonya begitu, membuang hadis sama dengan mengingkari sabdanya Rasul. Sing hati-hati ya nopo, ikut ulama-ulama soleh dulu. Hadis dhaif itu biasanya tidak dijadikan dasar hukum, tetapi digunakan untuk mensupport, untuk mensupport amalan. Artinya kalau fadilah-fadilah amal mensupport kita untuk amal, maka itu diperkenankan, tetapi untuk menetapkan satu hukum itu tidak digunakan hadis-hadis dhaif itu. Ulama-ulama soleh dahulu begitu. Niku ngoten, nggih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita diberikan oleh Allah kefahaman atas agama ini. Pun tenawon, enten cinta ngletak. Wah, hati langsung ya. Nggih. Sing anu enten acara mau enggak lho, mboten napa-napa, nggih. Nggih.
Nggih. Sebetulnya kalau kita kita enggak pernah ketemu Rasul. Kok ya apa iso? Iki nabi piye carane? Kula ya ora roh. Cuma ngeten. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu ditulis jelas, Pak. Rasul itu cirinya itu rambutnya seperti apa, alisnya seperti apa, hidupnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Fisik Rasul itu ditulis di dalam hadis, hadis Tirmidzi dikompil di dalam satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Niki pun diterjemahkan Ustadz Adi Hidayat. Monggo silakan beli. Aku melo iklan niki. Monggo. Dari situ kalau ciri-ciri fisiknya seperti itu kemungkinan besar itu adalah Rasulullah. Itu secara zahir begitu. Tetapi ada yang mimpi itu lewat lantaran, Pak. Jadi lantaran di dalam mimpi ini, jadi orang yang cerita mimpi salaman dengan Nabi itu setelah itu wangi. Itu ceritanya begini, dia juga enggak tahu. Jadi mimpi di satu masjid begitu, di satu masjid ada orang ngaji. Tiba-tiba begitu ngaji itu orang banyak hadir gitu. Kemudian salah satu peserta, dia itu seolah-olah ketika mimpi itu datang di majelis itu. Kemudian dikasih tahu, ini tanya, yang ngaji itu siapa? Tanya sebelahnya, di dalam mimpinya. Oh itu yang ngaji Rasulullah. Kasih tahu. Nah, seperti itu. Akhirnya ya sudah, begitu ngaji selesai, kalau enggak salah ya, ketika yang ditanya itu siapa? Ya sampean siapa? Saya Umar. Umar bin Khattab. Mari ngono. Oh, gitu. Selesai dia salaman. Jadi langsung menjumpai Rasulullah terus salaman. Begitu salaman bangun dia. Begitu bangun tangannya langsung wangi. Ini orang yang pernah mimpi ketemu Rasul cerita seperti itu. Jadi mengidentifikasi Rasul dua cara. Satu tadi dengan cara kita berdasarkan hadis seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara lantaran seperti itu. Wallahu a'lam. Nanti tanglet boleh. Wah ini. Gih. Iki roto-roto abot, Pak. Bukan apa ya, banyak teman-teman jamaah yang khuruj itu mimpi ketemu Rasul, tapi saya enggak pernah. Nggih. Kalau jujur saya enggak pernah. Ternyata nomor salah satu teridentifikasi ada satu orang itu ajib. Dia itu sangat taat pada pimpinannya. Jadi satu rombongan itu dia itu taat sekali. Bahkan sama amirnya. Bahkan amirnya kemana saja itu tidak boleh pegang apa-apa. Dipegang dia semua. Barangnya amir yang itu dipegang terus kemana-mana. Disuruh amirnya apa saja, jam berapa saja, siap. Dan dia itu sedikit-sedikit mau apa saja, mau minum, Amir saya izin mau minum. Oh ya silakan. Sampai Amirnya jengkel, Pak. Oh pokok njaluk izin iki. Amir ini ku jengkel. Marjeng turu niku lho. Amir, saya tidur di mana? Isar beduk kono. Amir ngamuk. Isar beduk kono. Betul, Pak. Dia pun tidur di bawah beduk. Goro-goro itu, Pak, malam mimpi ketemu Rasulullah.
Ini contoh ya, orang pengalaman-pengalaman orang yang mimpi ketemu Rasul itu ternyata apa? Ada sifat taat yang luar biasa seperti itu. Makanya macam-macam Pak, macam-macam. Ada memang beberapa orang itu mengamalkan sholawat. Ada sholawat karena memang sholawat itu disampaikan kepada Nabi. Makanya memperbanyak sholawat terus. Itu nanti akan ketemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu ya. Cuma biasanya yaitu tadi orang yang mengamalkan itu nanti dites, diuji sama Gusti Allah. Sabar gak? Intinya Pak, biasanya berada pada posisi puncak kesabaran yang tertinggi dan dia ridho, disitulah datang Allah akan diberi kabar gembira dengan cara seperti itu. Biasanya begitu. Cuman nyon sewu lah, kadang-kadang kita mau anu gitu ya, terus ngipi jari ketemu Nabi ngoten ya. Lha ora roh, kita enggak pernah baca sama ilmu Muhammadiyah, enggak yakin bahwa itu Nabi. Demikian juga tidak ada informasi seperti tadi lewat lantaran tadi. Oh, kira-kira Nabi. Terus cerita. Terus cerita. Oh, itu kira-kira Nabi. Padahal kira-kira. Dan tidak ada ini tadi asarnya Pak, bekasnya tidak ada. Enggak ada, rasanya ada. Ya kalau seperti itu ya, ya diragukan. Bukan oh itu setan, tidak loh, itu loh gak jelas kok ngipimu itu Nabi tenan apa bukan. Kalau hadisnya kan Nabi, apa setan tidak akan bisa menyerupai Nabi. Tapi bener loh sing mbok mimpeno iku Kanjeng Nabi. Lah itu Pak. Makanya nek enek wong ngimpi ketemu Nabi ya ojo gampang-gampang ya wis. Makanya kita ini mbuh ngimpi, mbuh ora ngimpi. Minggu lalu sudah saya, dua minggu lalu saya sampaikan. Termasuk yang melemahkan amal kita adalah ru'yah, impen. Seolah-olah Pak, ketika kita sudah mimpi, kita berada di posisi yang soleh, akhirnya merasa hebat, yang lainnya kecil, itu berarti dia justru jatuh makomnya. Itu akan melemahkan kita Pak. Akibatnya dikiri tadi lemah, maca Qur'ane lemah, dakwae lemah, justru setelah mendapat impian. Makanya hati-hati ngeten iki. Ingin nek patang perkara nggih, rong minggu kepungkur, sing melemahkan agama kita. Makanya patang perkara ini hati-hati nak awake dhewe oleh. Pun sing benak ngeten iki mawon nggih. Matur nggih. Tutup dengan ulwajlis. Wa nakallahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.